Karena banyak yang nanyain soal makanan buraya, jadi di video kali ini gue bakalan kasih tahu rahasia pakan buraya ikan cupang sesuai umur dan ukuran mereka, guys. Pertama kali buraya ikan cupang makan itu umur 4 hari, guys. Nah, di situ kalian bisa kasih makannya pakai Artemia sama kutu air. Nah, setelah umur mereka 2 mingguan, biasanya ukurannya segini, guys. Nah, ini udah bisa makan kutu air full ya, jadi kalian nggak usah pakai Artemia lagi. Kenapa? Biar ukuran mereka pas 1 bulan itu udah segini, guys. Nah, satu ruas jari ya, kira-kira umur 1 bulan itu harusnya udah segini, guys. Nah, di umur 1 bulan ini kalian udah bisa ajarin mereka buat makan cacing sutra biar pertumbuhan mereka tambah kebut lagi, karena kita tahu sendiri ya, cacing sutra itu kandungan lemaknya tinggi. Nah, kalau udah masuk 2 bulan itu biasanya udah gede-gede, guys. Nah, kalian bebas ya, mau kasih jentik nyamuk, cacing sutra, apa kutu air, tinggal kalian sesuaiin aja sama pakan yang ada di tempat kalian. Mungkin gitu aja video kali ini. Oke.